Maxwell lagi kita dalam matematik tingkatan 3 dengan standard pembelajaran mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, diberi suatu segitiga iaitu ABC dan kita juga diberi sudut theta. Okey, sisi yang bertentangan dengan sudut theta dinamakan sisi bertentangan. Sisi yang bersebelahan dengan sudut theta dinamakan sisi bersebelahan. Dan sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah dinamakan hypotenuse. Okey, kita lihat rajah yang kedua. Diberi theta di sudut C. Sisi yang bertentangan dengan sudut theta dinamakan sisi bertentangan. Sisi yang bersebelahan dengan sudut theta dinamakan sisi bersebelahan. Dan sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah dinamakan hypotenuse. Jika dibandingkan antara dua segitiga ini, bagi nama AC berubah daripada bertentangan menjadi bersebelahan. Sisi AB pula bersebelahan menjadi bertentangan. Jadi, sisi bertentangan ataupun sisi bersebelahan bergantung kepada sudut yang dirujuk. Sebenarnya, sudut theta berada di sudut B, maka garis yang bertentangannya adalah AC. Maka AC dinamakan sisi bertentangan. Kalau theta berada di sudut B, maka sisi yang bersebelahan dengan theta adalah AB. Maka AB adalah sisi bersebelahan. Okey, info sudut B tambah sudut C sama dengan 90 darjah. Sudut B tambah sudut C sama dengan 90 darjah. Okey, sudut B dan sudut C adalah sudut tirus. Okey, apabila kita sebut sudut tirus, sudut itu mestilah kurang daripada 90 darjah. Okey, diberi soalan dan diberi rajah segitiga PQR. Okey, kita diminta mengisi bahagian untuk hypotenuse, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey, kita diberi sudut PRQ. Okey, kita diberi sudut PRQ. Jadi, kalau kita lihat di sini, PRQ, R berada di tengah antara P dan Q. Jadi, sudutnya adalah R. Sudutnya ialah R. Okey, hypotenuse adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah, iaitu PR. Sisi bertentangan bagi sudut R. Okey, sisi yang bertentangannya adalah PQ. Sisi yang bersebelahan bagi sudut R ialah QR. Sekarang kita lihat untuk sudut QPR. Okey, sekarang kalau kita lihat QPR, P berada di tengah-tengah antara Q dan R. Jadi, sudutnya berlaku di P, di titik P. Okey, apabila sudut itu berada di P, maka hypotenuse-nya adalah PR. Sudut yang bertentangannya adalah QR.
Dan sisi yang bersebelahan dengan sudut P adalah PQ. Okey, kalau kita lihat pada sudut PRQ dan sudut QPR, hypotenusenya adalah sama. Sisi bertentangannya adalah berbeza. Okey, dan silih berganti. Okey, kalau sisi bertentangan bagi sudut PRQ adalah PQ, maka sisi bertentangan untuk QPR pula adalah QR. Sisi bersebelahan bagi PRQ adalah QR, maka sisi bersebelahan bagi sudut QPR adalah PQ. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Sudut MKN dan sudut KNM. Dan kita perlu mencari dan menentukan hypotenuse, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan bagi kedua-dua sudut tersebut. Okey, untuk sudut MKN, kenal pasti dahulu di manakah sudut MKN. MKN sudutnya berlaku di bucu K. Okey, hypotenuse-nya adalah sisi yang bertentangan dengan 90 darjah iaitu KN. Sisi yang bertentangan dengan sudut MKN adalah MN. Sisi bersebelahan bagi sudut MKN adalah KM. Okey, sekarang kita lihat sudut KNM. Sudut KNM berlaku di bucu N. Okey, hypotenuse-nya adalah sisi yang bertentangan dengan 90 darjah iaitu KN. Sisi bertentangannya untuk sudut KNM adalah KM. Sisi bersebelahan untuk sudut KNM adalah MN. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Diberi segitiga EFG. Diberi sudut FEG dan sudut EGF. Sekarang kita kenal pasti di manakah sudut FEG. FEG. Jadi, sudut itu berlaku di bucu E. Okey, hypotenuse adalah sisi yang bertentangan dengan 90 darjah. Jadi, EG. Sisi bertentangan dengan sudut E adalah FG. Sisi bersebelahan dengan sudut FEG ialah EF. Okey, sekarang kita lihat pula untuk sudut EGF. Kita dapati G berada di antara E dan F. Jadi, sudut itu akan berada di bucu G. Okey, hypotenuse-nya adalah EG. Sisi bertentangannya adalah EF. Sisi bersebelahannya pula adalah FG. Okay, jika kita bandingkan antara sudut FEG dan sudut EGF, hypotenuse-nya adalah sama. Yang berubah adalah sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Senang saja. Okay, seterusnya. Okay, diberi sudut BAE. Okay, diberi sudut BAE.
Jadi, kita kenal pasti dahulu di manakah sudut BAE. Jadi, sudut BAE terletak di bucu A. Jadi, hypotenuse kita lihat di sini ada dua segitiga iaitu berwarna biru dan berwarna purple. Jadi, sudut BAE berada di segitiga bersaiz kecil iaitu yang berwarna biru. Jadi, kita akan rujuk kepada sisi yang terdapat pada segitiga yang berwarna biru. Jadi, hypotenuse-nya adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah iaitu AE. Sisi bertentangan untuk sudut BAE adalah BE. Sisi bersebelahan untuk sudut BAE adalah AB. Sekarang kita akan lihat untuk sudut EB. Okey, sudut AEB berlaku di segitiga yang sama juga iaitu di bucu E. Okey, sekarang kita akan tentukan hypotenuse untuk sudut E iaitu AE. Sisi bertentangannya adalah AB. Dan sisi bersebelahannya adalah BE. Okey, kita dapati hypotenuse-nya adalah sama, cuma sisi bertentangan dan sisi bersebelahan adalah berbeza. Kesimpulan, bagi suatu segitiga bersudut tegak, hypotenuse ialah sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Yang kedua, sisi bersebelahan dan sisi bertentangan berubah mengikut kedudukan sudut tirus yang dirujuk. Sekian untuk video kali ini. Sehingga berjumpa lagi.